Kalau di masjid tahan berapa jam? Setengah jam. Kalau di warung Abah Anis berapa jam? 2 jam itu pun tak balik-balik. Kalau kita duduk di warung kopi lama kita tak balik. Tapi kalau kita duduk di masjid Habib Utsman berapa jam gitu? Paling lama 5 sampai 10 menit ditambah zikir mungkin 15 menit. Padahal kelak yang akan menjadi sebab kita masuk surga ini. Ini. Masjid ini. Yang sudah sumbang 1.000 rupiah, 1.000 rupiah, yang sumbang beton, yang sumbang atap masjid, yang sumbang semuanya ini. Apa janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Anda yang sudah infak di jalan Allah untuk masjid ini? Rasulullah menyampaikan kepada sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, "Man bana masjidan fid dunya yabtaghi wajhullah, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid-masjid Allah di atas bumi ini tujuannya hanya mengharap ridha Allah, Allah pastikan dia sedang dibangunkan istana yang paling indah di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bisnis dengan orang bisa untung, tapi lebih sering rugi. Kita bisnis dengan orang lain bisa untung, bisa rugi. Untung belum pasti, kadang-kadang modal habis. Tapi kalau bisnis sama Allah, enggak, kata Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim, tu'minuna billahi wa rasulihi, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah ngajak kita semuanya berbisnis dengan Allah. Apa kata Allah? Hei orang-orang yang beriman, kalau engkau mau aku kasih petunjuk ke sebuah bisnis di mana bisnis ini tidak akan pernah rugi selamanya. Kalau kita kan senangnya bisnis dengan manusia, Pak. Tapi ketika kita masuk masjid, pastikan bisnis dengan orang itu selesai. Kita sedang berbisnis dengan Allah malam ini. Yang nyumbang untuk masjid, dia sedang berbisnis dengan Allah. Apa kata Allah? Pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, berjihad dengan di jalan Allah. Bi amwalikum, dengan hartamu. Wa anfusikum, dengan dirimu.